untuk kebahagiaan orang tua dan keberkahan sampai akhir ayat mungkin minta doanya dari Al-Quran di surah apa gitu bisa dengan doa yang sudah kita apa namanya hafal sejak kecil itu adalah doa yang menggabungkan doa ya uh, misalnya doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau, kalau dalam Al-Qur'an ada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi Ferli, Wali Wali Walil mu'minina nah Hisab, atau doa Rob Birham Kama Rob Bayani, itu tiga doa ini untuk orang tua itu sangat baik, tidak ada masalah, dipilih salah satu juga dipersilahkan. Ya, kalau untuk keberkahan kita dunia akhirat, ya salah satu yang paling kuat, ya doa sapu jagat. A Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ada benar gitu ya. Doa itu tidak harus apa namanya? unik-unik uh, ya ya. Mainstream-mainstream begini asalkan kita benar serius berdoanya insya Allah jauh lebih baik. Jadi hayati saja. Allahumma uh, fili wali wali dewa rahamu wa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulang-ulang enggak usah bosan terus-menerus sering-sering itu ya insyaallah adalah doa yang cukup wallahu alam